Prancis memperkuat keamanan untuk Euro 2016. Otoritas Prancis memperketat langkah-langkah keamanan untuk kejuaraan sepak bola Euro 2016. Akan terdapat 24 tim yang bersaing pada Euro 2016 di Prancis, dengan 51 pertandingan di 10 tempat. Sekitar 2,5 juta fans diperkirakan akan mengunjungi Prancis untuk menonton turnamen. Otoritas Prancis sudah melakukan langkah-langkah keamanan, termasuk jual cincin baja di sekitar semua stadion. Semua stadion dan fasilitas tim akan dijaga ketat dan telah menyatakan larangan zona terbang. Dalam serangan potensial dari udara, pihak berwenang akan menerapkan teknologi untuk menghilangkan drone daripada menembak jatuh mereka. 10 zona fans di kota adalah kekhawatiran keamanan terbesar. Zona fans Paris adalah yang terbesar dan dapat menampung hingga 90.000 pendukung. Peringatan keamanan untuk zona penggemar termasuk detektor logam, video CCTV, anjing pelacak, kehadiran polisi, dan larangan tas besar. Pemerintah Prancis juga meluncurkan sebuah aplikasi bernama Sipe yang memperingatkan pengguna atas serangan teror dalam waktu 15 menit dari insiden. Hampir 100.000 pasukan keamanan Prancis akan ditugaskan untuk mengawasi stadion, fasilitas pelatihan, dan zona penggemar di negara ini. Amerika Serikat dan Inggris telah mengeluarkan peringatan tentang berpergian ke Prancis selama turnamen.